Ini dia ya guys, sekarang mau aku panen togenya. Tinggal kita tarik seperti ini. Wow, hasilnya guys, liatin guys. Panjang-panjang, cantik kan guys. Ini dia ya guys, ini toge yang sudah kurendam ya guys, sudah kurendam semalaman ya. Dan di sini aku sudah sediain tempatnya ya. Aku pakai tempat ini sama pakai saringan ini ya guys. Seperti ini ya guys, sudah aku taruh kayak gini. Ini lapnya aku basahin dulu ya, sebelumnya tak basahin dulu. Terus sekarang togenya aku taburin di sini aja di atasnya ya guys. Taburin semua aja deh ya guys, dan kita ratain seperti ini deh. Ini ya guys, sudah diratain seperti ini ya guys. Ini sedikit, tapi nanti kalau jadinya itu pasti banyak banget ya guys. Ini udah aku ratain seperti ini, nanti tinggal tak tutup ya guys. Ini ya guys, ini togenya aku. Ini baru satu malam ya guys, satu malam udah seperti ini ya guys. Oke guys, kita lihat nanti besok malam ya guys. Dan ini udah aku siram air barusan ya guys. Hai guys, ini togenya aku yang ini yang malam kedua ya guys, seperti ini ya. Dan tumbuh agak panjang ya guys. Cantik ya guys, kita tunggu nanti sampai malam ketiga, keempat dan kelima ya guys, lalu siap panen. Cikusu san kewansang, san kewansang seciang culai, mengcampu culai. Cikusu watotoya, cikusu sekewansang, ciang culai ciang hala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini hari yang kelima guys. Togeku udah numbuh besar ya guys. Ini subur banget guys. Lihat guys, ini panjang-panjang guys. Ini hari yang kelima ya. Mau siap aku panen togenya guys. Wow, cantik-cantik ya guys. Togeku seperti ini. Montok guys. Ini dia guys. Wah, cantik banget guys. Togeku. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ya guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.